Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing barbara ya relevans dimanapun kalian berada. Hari ini saya kemana nih? Jalan-jalan ke Daup 1, tepatnya di stasiun Cikampek. Pas saya berdiri di JPL 1 stasiun Cikampek, jam 8.30 kedatangan KA Dharma Wangsa kalau tidak salah, dari arah Cirebon sana masuk nanti stasiun Cikampek, tujuan akhir stasiun Pasar Senen, keberangkatan stasiun Surabaya Pasar Turi Dharma Wangsa itu ya. KA Dharma Wangsa seperti nama penyanyi dangdut ya. JPL 1 sudah tertutup, sudah sampai durasi 2 menit lebih ini sirene, dan palang pintunya sudah tertutup, tapi masih banyak kendaraan motor berlalu-lalang melintasi rel ganda. Hebat, hebat, hebat. Aduh, ibu bapak, kakek. Wah, lokomotif sudah terlihat, lokomotif KA Dharma Wangsa, tapi motor masih bolak-balik dan akhirnya ada yang ketabrak juga kan. Kita reply dulu lah. Nah, seperti itu tuh. Nah, ini kan jadi nabrak motor belakang yang di depan ya. Nah, kereta sudah dekat, tidak ada lagi yang melintas kendaraan bermotor. Kita beri sapaan untuk KA Dharma Wangsa. Dharma Wangsa, tujuan akhir stasiun Pasar Senen, masuk stasiun Cikampek. Ikuti terus perjalanan nanti saya di stasiun Cikampek ini, karena di Purwakarta tidak ada kereta jarak jauh yang melintas kecuali Serayu. Jadi saya kabur ke sini nih, di daerah Daup 1, untuk melihat KA. Sebenarnya saya mau melihat KA Argo Bromo Anggrek ke sini tuh niatnya. Tapi ya pasti ada Tegal Express juga, nanti ada Dharma Wangsa barusan, dan yang paling penting saya ingin melihat KA Bromo Anggrek. Ikuti terus perjalanan hunting saya hari ini. Jam 8 lewat 56 menit, saya berpindah ke sisi sebelah sini. Tadi ada di sebelah sana saya, karena saya akan melihat KA Tegal Express melintas menuju jalur utara. Tujuan akhir stasiun Tegal. Sebentar lagi KA Tegal Express diberangkatkan dari arah stasiun Cikampek. Motifnya sudah terlihat menggunakan CC201. Kita tunggu kedatangan KA Tegal Express-nya. Sepertinya S40-nya belum diberikan oleh PPKA Stasiun Cikampek. Nah, sudah terlihat lokomotif beserta rangkaian KA Tegal Express sudah diberangkatkan. Kita beri sapaan untuk KA Tegal Express.
arah selatan sudah berbunyi sepertinya Argo Parahyangan yang akan melintas. Sekarang kita mentas lagi. Sekarang kita berjalan ke arah sini, Bray. Hanya selisih 2 menit dengan Tegara Express. Pintu atau JPL jalur selatan sudah berbunyi. Sepertinya ini KA Argo Parahyangan 7030. Keberangkatan stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Akan masuk jalur selatan jam 9 pas. Lokomotifnya sudah terlihat masuk ke stasiun Cikampek, akan berjalan langsung masuk jalur selatan, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Kita beri sapaan untuk KA Argo Parahyangan. Oke, Baraya, KA Argo Parahyangan telah melintas. Sekarang kita kembali ke arah jalur utara untuk menunggu kedatangan KA Argo Bromo Anggrek yang ditunggu-tunggu ini. Jam 9.24, kita tunggu 20 menit lagi. Tonton terus hunting saya hari ini, Baraya. Jam 10 jam 9 lewat 24 menit. Sepertinya tidak akan lama lagi Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung di stasiun Cikampek dan mengarah ke arah jalur utara. Kita tunggu kedatangannya KA Argo Bromo Anggrek. Tepat jam 9 lewat 24 menit, pintu JPL 1 stasiun Cikampek sudah tertutup. Sepertinya KA Argo Parahyangan akan melintas ke arah jalur utara. Dan betul sekali, berjalan langsung di stasiun Cikampek. Sudah terlihat lokomotifnya. Kita beri sapaan untuk KA Argo Bromo Anggrek yang menurut informasi menggunakan livery KA Dwi Pangga. Kita beri sapaan. Argo Bromo Anggrek berangkat stasiun Gambir, stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun Cikampek. Yap, betul Baraya, menggunakan livery KA Dwi Pangga. KA Argo Bromo Anggrek ini sepertinya dipinjamkan angkayanya. Ini masih stainless. Nah,
Senlis Lil itu biasanya keberangkatan Gambir kalau biasa itu pasar Senen. Oke, sekian hunting saya hari ini. Jalan-jalan spesial di stasiun Cikampek hanya untuk melihat lurusan KA Argo Bromo Anggrek. Terima kasih yang sudah menonton, mendukung channel Manupala. Semoga sehat-sehat semua, Baraya. Terima kasih. Assalamualaikum.